Pemirsa, Sat Narkoba Polres Labuhan Batu bergerebek gubuk yang dijadikan tempat transaksi dan pesta sabu di kebun sawit yang berada di belakang rumah warga. Selain seorang bandar, polisi juga mengamankan pelaku lainnya. Seorang bandar sabu antar kampung berinisial BN, warga dusun Aikpala, Desa Janji, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak berkutik saat ditangkap personil Sat Narkoba Polres Labuhan Batu. Penggerebekan yang dilakukan petugas ini menindaklanjuti laporan warga yang sudah resah akan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kampung tersebut. Selain tersangka BN, petugas mengamankan barang bukti belasan plastik klip berisi paket sabu, puluhan plastik klip kosong, uang tunai ratusan ribu, mancis, dan alat isap sabu. Di lokasi juga petugas menemukan beberapa bong alat isap sabu di dalam gubuk tersebut. Ada seorang kitaman yang atas nama Baharudin Nasution, umur 41 tahun di desa Aikpala, Desa Janji. Dan terkait yang kita amankan ini, bahwasanya dia sudah melakukan tindak pidana narkoba dan dia sebagai bandar. Dan di tempat ini juga dibuatnya ada suatu lapak. Lapak itu ada transaksinya di sebelah kanan kita. Nanti setelah kegiatan mereka ini ada orang ataupun masyarakat yang membeli, dia juga ada tempat untuk pemakai. Dan juga ada di belakang saya kita, bisa kita lihat masing-masing. Itulah kegiatan dia. Dan kegiatan ini sudah berjalan sebulan.